bahwa terkait upaya penggeledahan dan penyidikan yang hendak dilakukan oleh KPK di gedung PDIP Perjuangan pada tanggal 9 Januari 2020 tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 telah menentukan ya tentang pembahasan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 37B ayat 1 huruf B pada intinya menyatakan Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan. Dan Pasal 47 ayat 1 menyatakan dalam proses penyidikan penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu menurut hukum izin tertulis dari Dewan Pengawas adalah hal yang wajib dan mutlak harus ada.